Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita ada 3 bungkus keropok keju yang berlainan jenama. Yang pertama kita ada Chaser daripada Twisties. Yang kedua kita ada Miao Miao, keropok keju daripada Miao Miao. Dan yang ketiga kita ada keropok keju yang paling famous sekali, iaitu Superi. Jadi dalam video kali ini kita akan tengok eksperimen dan kita akan review keropok keju mana yang paling sedap. Jom. Okey, jadi sebelum kita nak makan, kita akan tengok dulu dia punya maklumat pemakanan. Jadi kalau kat sini dia mengeluarkan tenaga sebanyak 569 kalori. Kita nak tengok tenaga je dulu. Okey, kat sini dia ada 100. Oh, tapi ni untuk 30 gram . Jadi yang ini untuk 28 gram. Okey, maksudnya okey, kalau kita bandingkan tenaga, Super Ring adalah memberi tenaga yang paling banyak dengan 580 kalori. Okay. Jadi kalau rasa mungkin tak bertenaga, rasa penat, ini adalah pilihan yang paling baik untuk dapatkan tenaga. Okey. Jadi sekarang kita akan cuba rasa dulu setiap keropok. Lepas ni kita akan buat blindfolded. Kita akan teka. Bukan blindfolded lah, kita akan teka mana jenama keropok. Okay, kalau Super Ring ni dia punya keju dia tu memang terasa lah, memang mengimbau pengalaman waktu kecil dulu. Sebab waktu kecil dulu ni dia yang ada Super Ring dulu. Dia punya warna kuning tu pun tak melekat di jari. Okey, tak boleh makan banyak, nanti tak adil. Yang kedua, kita ada keropok keju dari Miao Miao. Yang ni lebih crunchy, tapi dia lebih rasa kosong daripada segi keju dia tu, lebih kurang rasa keju dia. Superin. Okey, mana? Yang ketiga, keropok daripada Twisties iaitu Chaser. Yang ni memang keropok baru, belum ada lagi waktu saya kecil-kecil. Oh, yang ni memang kalori dia tu sangat kurang lah. Okey. Sebab dia daripada jenama Twisties. Twisties ni memang siapa yang selalu makan Twisties memang akan teringat ni adalah rasa daripada Twisties. Dia punya pedas-pedas dia tu, dia punya sangup dia tu. Okey. Untuk yang pertama kita akan letakkan dalam ni. Jauh. Satu. Kita akan letak. Okey, kalau tengok kan, zoom dekat sikit. Kalau tengok dekat sini, memang dia punya coloring dia tu nampak sangat. Yang Miao Miao ni sangat coloring lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang tiga ni, ini memang lebih original. Tapi dia punya rasa dia tu macam kurang sikit lah. Dia punya keropok dia tu banyak kosong. Okay, rezeki ayam. Tapi untuk dari segi saiz, memang Twisties yang akan menang. Sebab dia punya saiz tu besar, puas hati makan. Nak makan pun memang apa kata, memang krok-krok lah. Okay. Dan yang kedua ni, Miao Miao, saiz dia tu lebih kecil. Sama dengan Super Ring, mungkin dia buat acuan yang sama. Cuma kalori dia agak menyerlah kalori.
Good. Okay, jadi untuk challenge kali ni, saya dah pakai lampin untuk tutup mata dan saya nak dah bercampur yang ni ya. Saya tak boleh nampak warna tu. Mangkuk yang mana satu, ada yang ada keropok keju yang mana satu. Jadi kita akan cuba rasa dan cuba teka keropok keju mengikut jenama dia. Okey, kita akan mulakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita akan cuba pegang dulu. Okey, kalau macam ni saiz dia, dia antara super ring ataupun miau-miau eh. Dia tak dapat bezakan sebab dia punya bentuk dia memang sama. Tapi yang pasti dia bukan daripada jenama Twiggies tu. Twister. Nampaknya kita dah buat satu keputusan yang baik. Ni adalah super ring. Okay, super ring. Okay, mangkuk yang kedua. Senang sangat sebab ni besar, saiz dia besar. Memang ni daripada jenama Twisties tadi. Dan rasa dia pun memang kita boleh ada banyak banyak pengaruh Twisties dalam keropok keju ni. Kalau siapa yang selalu makan Twisties dulu, zaman-zaman dulu, ni memang adalah keropok yang hampir sama bentuk dia, hampir sama rasa dia, cuma bentuk dengan ada keju sikit lah yang buat dia satu keputusan yang baik. Keropok keju. Dan ini yang ketiga ni confirm tak? Ini daripada Miao Miao. Okay, boleh buka? Okay, lepas kita dah cuba rasa keropok keju tanpa melihat jenama dia, Memang inilah yang keropok keju pilihan ramai. Memang jadi satu legend lah keropok keju ni daripada zaman kecil-kecil sampai sekarang. Masih rasa dia maintain, cuma harga dia tu lah dah makin lama makin naik atas sebabkan kuat lah. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe. Tinggalkan komen di bawah tentang pilihan keropok keju anda. Kita nak tahu juga apa pilihan keropok keju anda dan kenapa. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera.